Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam manis takkan pernah habis, salam sayang takkan pernah hilang, salam rindu selalu menunggu kepada kalian semua para subscriber dimanapun berada. Masih seputar derita masuk angin. Ya, begitu banyaknya penyakit di dunia ini yang dialami setiap makhluk ciptaan Tuhan. Dari satu penyakit mungkin hingga jutaan penyakit yang menggerogoti tubuh manusia. Dari mulai penyakit yang ringan hingga penyakit yang parah. Umumnya penyakit yang kebanyakan diderita oleh manusia adalah derita masuk angin. Dampak dan akibat orang yang terkena penyakit masuk angin yaitu kepala pusing, mual-mual, panas dingin. Aduh, ya Allah benar, asal dikuris seperti orang hidup segan mati tak mau. Seperti itulah ciri-ciri orang yang terkena penyakit masuk angin. Bahkan hampir di seluruh dunia tidak luput dengan yang namanya derita masuk angin. Umumnya di negara kita, negara tercinta, ayo eh hantu mah ganggu. Khususnya negara Indonesia, masuk angin sudah menjadi kebiasaan. Dan uniknya lagi, cara pengobatannya sudah menjadi tradisi warga masyarakat sebagian Indonesia. Dengan cara pengobatan tradisional, dengan cara dikerok ataupun dipijat, alhasil alhamdulillah bisa menyembuhkan derita masuk angin. Ya cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, oke? Okay?